Mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, kami ucap syukur atas firman-Mu. Kami terus berdoakan, biarlah Roh Kudus-Mu memberi pemahaman kepada kami untuk melihat, memahami dan menerimanya. Supaya dengan iman yang Anda berikan, kami dapat mempraktikkan bukannya secara pribadi, tapi secara jemaat atas apa yang berlaku di kisah para rasul. Serahkan semua ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Hari ini kita akan lihat satu tajuk yang dinamakan Lepaskan Fikiran dan Prasangka Anda. Saya rasa ini sentiasa yang kita menghadapi cabaran-cabaran. Satu keadaan di mana ia mungkin menghalang kita maju ke hadapan. Okay? Sebab prasangka yang ada. Supaya kita percaya apa yang telah ditentukan itu sejak. Alasannya kita tidak mahu ubah ataupun tidak berani berubah. Ataupun kita memegang terlalu kuat atas tradisi ataupun kebudayaan. Seperti kita bilang kadang-kadang, oh ini tatuk nenek, kamu tu ajar saya begitu tu. Jadi sekarang kau buat sama. Kadang-kadang anak tanya kenapa? Sebab tatukmu ajarlah. Sebab tradisi ajar. Sebab kebudayaan memang begitu. Kalau kebudayaan dan tradisinya dari suku-suku ada bangsa yang tertentu, mereka memegang kuat, terutama dalam perayaan-perayaan tahun baru Cina. Ada mereka memegang tradisi yang kuat di mana waktu tahun baru Cina ia harus dilakukan. Kadang kita pun tidak faham kenapa masih mau melakukannya. Waktu ataupun budaya orang pun banyak sudah berubah. Dulu tradisinya ada, kita belum ada TV. Sekarang sudah ada TV. TV-nya pun sudah ada warna sudah. Jadi banyak sudah berubah. Tapi kita masih tinggal di tradisinya yang mungkin setengah abad yang dulu. Hari ini kita lihat gereja Anglikan banyak tradisi juga. Banyak budayanya juga. Sebab tradisi yang begitu, kita lihat ada keistimewaan yang masih ada di gereja Anglikan. Itu bagus. Tapi adakah kadang-kadang kita tidak mau maju ke hadapan sebab terbelenggu dalam tradisi itu. Saya di sini bukan mengatakan kita harus ubah, tapi waktunya seperti sekarang norma baru. Adakah kadang-kadang kita tidak mau ambil satu langkah dan keluar daripada kehidupan yang dulu? Fikiran ataupun mindset dan juga prasangka yang ada. Mungkin ia telah menghalang kita sampainya kita tidak mau berbuat lebih banyak bagi Tuhan. Ya, kita akan mau lihat di kisah para rasul pasal 9 apa yang terjadi lepasnya Elias sama Tokas, yang satunya lumpuh disembuhkan, yang satunya sudah yang mati telah dibangkitkan. Lepas itu Petrus tinggal di Yobe bersama dengan Simon, seorang penjamak kulit. Nah, di fasa 10 menceritakan bahwa ada seorang Cornelius yang di mana dia di sini adalah seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Saleh, seisi rumahnya takut kepada Allah, memberi banyak setiaka kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Cornelius berada di Kaisaria yang berada 35 patu daripada Yobe. Dalam satu waktunya, kira-kira 3 petang, dia berdoa seperti biasa. Dia ada satu penglihatan. Malaikat Tuhan mengatakan kepada dia apa yang dia lakukan itu telah berkenan dan sampai ke Tuhan lah. Jadi sekarang dia suruh Cornelius pergi mencari Petrus supaya menjemput dia ke rumahnya. Lepas itu, lepas penglihatan itu, Cornelius hantar 2 orang pergi cari Petrus. Waktu-waktu yang sama, di mana Petrus juga berada di sana untuk berdoa. Dan dalam keadaannya, di waktu dia berdoa, dia di atas rumah, di atas bumbung tu. Tidak jangan pikir bahwa bumbung tu seperti bumbung yang di rumah kita ni. Itu memang luar biasa sudah. Tapi bagi mereka tu mungkin keadaan yang biasa. Itu bukan yang sangat tinggi. Waktu saya berada di Yobe, orang bilang itu rumahnya. Rumahnya Simon penyabak kulit. Itu bukan sesuatu yang sulit lah, yang sukar untuk dilakukan. Memang boleh tu.
Tapi apapun, dalam waktunya dia berdoa, dia merasa lapar, ingin makan, tapi sementara makanan disediakan di ayat 10, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Dia ada satu penglihatan, turunlah satu benda berbentuk kain lebar yang berkandung keempat sudutnya, di mana ada yang binatang, jenis binatang berkaki empat, binatang menjala dan burung. Dan Allah mengatakan, bangun Petrus, sembelihlah dan makanlah. Petrus bilang, tidak, Tuhan tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram, yang tidak tahir. Hanya lepas tiga kali, Petrus bilang, okey. Lepas tu dia jumpa orang, dua orang yang dihadap Cornelius, saya rasa mereka tu satu malam tu, tetap berjalan dan sampainya ke rumahnya Simon. Dan di sana dia ikut jemputan tu pergi ke rumah Cornelius, berbicara, berkongsi dengan mereka. Dan lepas tu orang yang di sana percaya dan dikatakan waktu dia masih khotbah, orang yang mendengar telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus curah di atas mereka. Petrus lihat dan ada sebabnya untuk halang mereka dibaptiskan. Jadi pembaptisan Roh Kudus, pembaptisan air telah berlaku di rumahnya Cornelius. Atas seorang orang bukan Yahudi. Ini memang sesuatu yang luar biasa. Jadi lepas semuanya terjadi di sana, Petrus kembali. Ya, walaupun dia tinggal di sana mungkin ada beberapa hari ataupun sekian lama di sana. Lepas tu di ayat fasa 11, dia kembali ke Yerusalem. Sentiasa dalam kisah para rasul kita lihat, ada masalah, ada sesuatu pelaku, lepas tu berkebangkitan. Ada orang percaya, Injil disebar. Seperti apa yang terjadi sebelum ini. Sama juga sekarang, adanya kebangkitan berlaku. Ada orang terima Yesus. Tapi kembali juga ada masalah sudah. Ini masalahnya terjadi di Yerusalem. Sekali lagi. Petrus kembali. Yang ini saya akan kongsikan dua perkara. Bagaimana kita dapat melepaskan fikiran dan prasangka kita. Pertama adalah datang daripada ini. Bagaimana anda boleh melakukannya. Ataupun dalam bahasa basar yang saya berkata, kau macam mana boleh buat begitu? Saya rasa ini kita boleh terimalah walaupun dia bukan bahasa yang betul ya. Bahasa-bahasa seperti bahasa harian yang kita cakap, kau macam mana boleh buat begitu? Apa yang terjadi adalah di ayat 1 hingga 3, rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Dengan kata lain, kau macam mana boleh buat begitu? Kau masuk ke orang yang belum bersunat dan makan dengan mereka. Lain kata, kenapa kau ada persekutuan atau makan dengan mereka yang bukan orang Yahudi? Walaupun mungkin yang ada kaitannya, tapi bukan orang Yahudi yang murni. Jadi di sini masalahnya seperti ayat itu mengatakan perselisihan pendapat. Perkataan atas di sini content bah. Dia macam merebut. Dia apa yang dia mau berbicara, berdebat ataupun berselisih di sini adalah tentang pikiran mereka. Sebab Petrus mengatakan tidak ada perbezaan antara orang Yahudi yang bukan orang Yahudi. Tapi bagi mereka perselisihan perkataan ini adalah mereka mau menegaskan ada perbezaan. Ada orang Yahudi dan bukan Yahudi. Sebab mereka itu tidak ada persekutuan langsung tu. Mereka anggap orang yang bukan Yahudi, terutama kalau orang Samaria, apalagi ini bukan langsung bukan orang Samaria, mereka mengatakan bahawa mereka ini tidak tahir. Tempat kalau mau limpas ke negerinya pun tidak mau menginjak ke dalam sebab mengatakan kotor. Okay? Jadi apalagi di sini Petrus makan dengan mereka. Itu adalah tak boleh itu. Kau macam mana boleh buat begitu? Sebab ini tidak benar pun tidak boleh bagi mereka. Jadi di sini kita boleh lihat kadang-kadang dalam kehidupan kita penuh
peristiwa-peristiwa yang begitu. Bukan? Kita anggap kalau ke suku yang lain yang tidak, orang bilang tidak ngam dengan kebudayaan kita, kita rasa agak sukar untuk bersekutu dengan mereka. Okay. Saya pernah diundang ke tempatnya di mana langsung bukan budaya saya. Waktu kalau berada di sana, ada orang yang menghadiri persekutuan itu rasa agak kurang senang. Sebab yang ada di sana, mereka ada prasangka. Okay. Itulah waktunya, waktu pelayanan-pelayanan kalau pergi ke kampung, ke tempat-tempat pendalaman, bukan di sinilah, di Terengganu, di Indonesia, adalah prasangka yang begitu. Mereka anggap saya seorang Cina, kalau di Indonesia orang Tionghoa, apalagi ini mereka rasa ini, ini orang Malaysia ni pasti tak faham tu. Tapi bersyukur sebab ada latihan-latihan yang dulu saya dapat bercampur aduk dengan mereka, bersekutu dengan mereka. Mereka terkejut. Pada satu kali saya makan dengan seorang Muslim, jadi makan-makan tu dia pun terkejut sebab saya pakai tangan juga, guna tangan juga makan, Dia lihat tu, kali orang Malaysia kan orang Indonesia, orang Malaysia ni, Tionghoa ni, dia waktu itu dia baru lepaskan prasangkanya. Dia tidak sangka saya dapat buat demikian. Sebab seperti orang-orang Yahudi ini, mereka telah diajar, tak boleh. Kau macam mana boleh buat begitu? Jadi Petrus terpaksa menjelaskan sendiri bahawa apa yang terjadi di sana, adanya visi daripada Allah, adanya saksi di mana kerjanya Roh Kudus, dan juga saksinya di mana adanya firman Allah telah disampaikan. Baru lepas tu ayat 18. Ketika mereka mendengar penjelasan itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Bukannya kita tidak boleh berselisih fikiran ataupun kita cuba membahaskan sesuatu di gereja. Boleh. Tapi jangan sampainya kita berpecah belah. Kita harus kembali kepada firman Allah, kerjanya Roh Kudus, dan juga adanya di mana kalau Allah mau bertindak demikian, kita harus taat. Amin. Itu yang harus terjadi di gereja. Sebab kadang-kadang di gereja kita lihat sebab prasangka dan juga pikiran yang telah lama dalam seseorang itu menghalang bahwa adanya penerobosan dalam pelayanan. Bukan? Cuba kita berbicara tentang jamuan kudus. Sekarang kalau kembali ke gereja, apa kita buat? Kita berdiri di dalam kotak yang kuning dan ambil jamuan kudus. Ada yang orang sudah tanya, adakah kita harus berlutut? Mungkin kalau tidak berlutut itu tidak dianggap kudus. Okay. Dulu saya pernah jamuan kudus yang pernah saya terima, ada yang di mana itu roti dari satu kita kasih pecah sendiri dan ceruk ataupun kita makan dan minum dari anggur dari satu cawan saja. Lepas minum dia lap, dia bersihkan dan kepada orang lain minum dari satu cawan itu memang sebenarnya dari satu meja, dari satu cawan, dari satu roti itu jamuan kudus. Tapi lepas tu kita lihat banyak sudah berubah. Dari waktunya di mana roti itu seperti biskut yang ada di pagi orang ambil sendiri dan ceruk anggur itu. Tapi ada yang orang ceruk sebab carinya pun masuk bah. Dia mau dapat banyak anggur. Jadi kadang-kadang kita, mungkin anggur itu tidak bersih sudah. Jadi dari sana ubah. Badri yang pagi. Badri yang ceruk yang pagi. Saya pernah juga di pagi saya tiap-tiap ambil. Dia yang kasih makan. Tapi sekarang
di mana dia pagi kita ambil. Eh? Sekarang di norma baru, SOP yang ada, kita pakai pengepit itu. Orang biar, pengepit tidak cukup kudus. Mereka anggap aneh sebab ada pakai pengepit. Tapi norma baru kan? Adakah kita mau membahas dan pegang kepada tradisi? Kalau mau pegang kepada tradisi, hanya satu cawan, satu roti, satu meja. Itu yang harus ada. Tapi sudah banyak berubah. Kenapa kita tidak boleh terima perubahan itu sekarang? Okay? Jadi saya mendorong kita semua. Ya, penting. Kadang-kadang kita mau tanya juga, kenapa kau buat begitu? Tapi jangan sampainya kita berpecah belah. Sampainya kita tinggalkan gereja. Ada isu-isu yang kecil itu tidak penting. Bukannya soal syurga dan neraka. Pernah saya melayani seorang satu pasangan suami isteri yang bertengkar sampai mereka mau bercerai sudah. Waktu mereka datang ke office, bukan di sini ya. Mereka datang ke office, mereka marah. Saya bilang, kenapa? Diam dulu. Apa yang kamu marah tu? Salah satu, dia bilang, dialah. Dia ambil itu ubat gigi. Dia picit dari tengah. Aku suruh dia. Picit dari belakang, dari bawah. Kalau dia dari bawah tu dia boleh menjimat sampai semuanya ubat gigi itu boleh pakai sebanyak yang mungkin. Sebanyak yang mungkin. Jadi suaminya ni, kenapa dah boleh? Saya suka sejak saya dilahirkan, waktu saya tahu macam mana pijit ubat gigi, saya pijit dari tengah. Kalau kau pijit dari belakang, dari bawah tu, akhirnya bapa yang kau boleh cimat. Wah, mereka bertengah. Aku bilang, diam. Aku tanya kaji mereka, dua-dua orang. Bapa kajimu? Bapa harga yang kau bayar untuk ubat gigi. Dia mereka mungkin RM11 dan sebagainya. RM10 lah. Katakan, dia RM10. Aku bilang, kajimu cukup kan? Ya, cukup. Kalau cukup, kau beri satu batang. Kau pijit dari bawah, kau pijit dari tengah. Suka hatilah. Langsung mereka baru diam. Betul juga. Ya, aku bilang, kalau kau bertengah, atasnya sebatang ubat gigi yang bernilai RM10, hubungan kamu tu hanya bernilai RM10. Bukan? Hari ini, adakah sebab kita memegang kepada pikiran dan prasangka yang ada, sampainya kita membuat gereja hanya bernilai sedemikian? Pelututkah tidak pelutut, berdirikah tidak berdiri, macam mana dan sebagainya, adakah itu menentukan nilai kepada sebuah gereja? Kita harus berhati-hati. Apa yang terjadi kepada Yesus, Markus pasal 7 ayat 5, kerana itu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tapi makan dengan tangan najis? Maksudnya mereka tidak cuci tangan lah. Okay? Pernah tu kami pergi, saya pernah pergi makan sebab darah air kan? Orang mana ada air? Kalau mau air bolehlah pergi sungai. Darah air, apa yang saya buat? Adapun begini terus ya. Makan. Dalam nama Tuhan Yesus lah. Makan. Tapi sampai ini jadi isu. Mereka mau menduduh Yesus sebabnya isunya tidak cuci tangan. Itu menjadi isu juga. Lukas pasal 5 ayat 27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, dia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Levi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Levi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Levi mengatakan sesuatu perjamuan besar, dan dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama dengan pemungut cukai dan orang pendosa? Ya, mereka tidak suka pemungut cukai. Sebab pemuncukan itu seperti pembelot tu. Kenapa? Sebab mereka bekerja untuk Roma. Jadi, upamanya kalau disuruh pungut cukai, RM1,
dia ambil RM1.20, 20 sen masuk poket, RM1 kasih Roma, begitu. Eh, jadi mereka benci, ya, mereka dia suka orang berdosa. Jadi mereka dalam prasangka itu mereka tidak boleh makan dengan mereka. Lukas pasal 19, ketika Yesus sampai ke tempat itu, dia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segalanya turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, dia menumpang di orang rumah orang berdosa. Kenapa kau buat begitu? Kau boleh buat begitukah? Yeah, jadi ini adalah isunya. Mereka cuba menuduh Yesus. Kita harus jawab juga, kenapa tak boleh? Siapakah orang berdosa? Semua. Kecuali Yesus. Semua orang berdosa. Jadi bagi mereka itu, pasangkannya, kalau mereka ini pemungut cukai, kalau mereka ini bukan orang Yahudi, kalau mereka ini berdosa, tak boleh makan dengan mereka. Waktu saya berada di Semenanjung, di tahun 2003, waktu itu belajar di sana, saya, orang, kami satu kumpulan dari Sabah, kalau mau makan tu, kami tidak pilih tu. Yang penting, kedai itu enak makanannya. Kami masuk ke kedai-kedai orang Melayu, orang-orang India. Kami masuk makan. Seperti kami juga sebahagian roti canai ke apa kami makan. Eh, sebab enak. Tapi ini lakan ataupun pelajar-pelajar dari sekolah yang sama itu, sekolah teologi, mereka kata, kau macam mana boleh masuk orang kedai orang Melayu? Bilang, kenapa tidak? Kami ini kalau dari Sabah, biasa saja tu. Kan? Bagi mereka, tak boleh. Eh? Sebab ajaran-ajaran dari sekolah, mereka utamakan suku dan bangsa sendiri. Sampai kadang-kadang di antara orang Cina pun ada suku berlawan dengan suku. Lihatlah Pakute pun juga, Teochew sama Fuk Chau berlawan siapa punya Pakute lebih enak. Eh, satunya ada sup, ada satunya agak kering. Eh, semua pun bilang dia punya itu lebih hebat. Mereka merebut tempat-tempat di pelabuhan, eh, sebabnya ada Pakute itu. Sebab Pakute itu buat mereka kuat. Eh, jadi semuanya cuba. Antara orang Cina, suku-suku di negara Cina pun berlawan. Sebab mereka tidak dapat menerima. Hari ini kalau ini terjadi kepada gereja, gereja ada masalah sudah. Kita tidak peduli. Biar semua suku kah, apakah bangsa kah, yang kalau di Alkitab sudah sunat kah, tidak bersunat kah, Yahudi kah, bukan Yahudi kah, gereja adalah tempatnya terbuka kepada semua. Amin. Eh, ini satu isu yang pertama. Jadi kita akan bersama-sama untuk menghadapinya supaya ia tidak akan menghalang gereja untuk maju ke hadapan. Amin. Yang kedua adalah kita melihat bagaimanakah saya boleh melakukan ini. Ataupun bahasa-bahasa, bolehkah saya buat begini? Bermaksud, tadi adalah orang menuduh Petrus. Sekarang Petrus sendiri ada masalahnya. Kalau kita lihat di ayatnya Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 8, tetapi aku berkata, waktu Allah tunjukkan itu, suruh mereka, suruh dia panggil, bunuh, sembelih dan makan. Eh? Tapi ini yang Petrus jawab, tidak Tuhan. Tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram, yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Tidak pernah, dia bilang, tak boleh. Dia sendiri ada masalah, sebab tidak pernah melakukannya. Hari ini, ia mungkin jadi satu halangan dan cabaran kepada kita, sebab sendiri yang tidak boleh. Tidak pernah makan, bukannya bermaksud tak boleh makan. Huh? Ya, jadi, jangan biar prasangka yang begitu menghalang kita. Sebab
kalau kita tidak dapat menembusi itu, sangat sukar untuk kita membuat sesuatu yang baru di dalam Tuhan. Sentiasalah sebab prasangka begitu, kita bilang tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tidak pernah, tidak pernah. Jadi akhirnya kita tidak dapat ke mana-mana. Lihat di Lukas pasal 10, pembaca Injil tadi. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli taulat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus ku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum taulat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, buatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku, siapakah jiranku? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, dia jatuh ke tangan penyambun-penyambun, yang bukan saja merompaknya habis-habisan, tapi juga memukulnya, yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Dia melihat orang itu, tapi dia melewatinya dari sebelah jalan. Demikian juga seorang Levi datang ke tempat itu, ketika dia melihat orang itu, dia melewati dari sebelah jalan. Lalu datang seorang Samaria yang datang dalam perjalanan ke tempat itu, ketika dia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu dia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan melawatinya. Keesokan harinya itu, dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, lawatlah dia, dan jika kau pelanjakan lebih dari itu, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu? Adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Imam Levi tidak menjaga bangsanya, sukunya sendiri. Kenapa? Saya percaya ini sebab orang ini datang daripada Yerusalem ke Yeriko. Dia kemungkinan besar seorang orang Yahudi. Imam lihat, tak menjaga. Sebab apa? Bolehkah saya buat begitu? Nah, kalau saya buat, nanti kotor bajuku macam mana? Nah, kalau saya buat, saya lewat untuk ke Bait Allah untuk lakukan tugasku. Mungkin nanti kalau saya buat, saya sibuklah. Tidak ada waktu untuk jaga dia. Mau buatkah? Mana tahu nanti dia tipu saya. Tak maulah. Walaupun seorang itu mau mati sudah. Levi sama juga. Lewat di seberang jalan. Levi kan? Aku mau pergi belayan dia lah. Sorry lah, nantilah. Nanti. Sebab kalau saya buat, mungkin agak terganggu juga saya pelayananku. Bolehkah saya buat begitu? Hanya tinggal seorang Samaria. Good Samaritan. Dia menjaga dia. Kalau dia seorang tu yang setengah mati itu adalah seorang Yahudi, orang Samaria ini menjaga dia tanpa mengira. Sebab walaupun telah dihalang buat begitu, tapi sebab orang ini setengah mati, dia menjaga. Itulah caranya kita mengasihi jiran kita. Amin. Letakkan, lepaskan pikiran dan prasangka anda. Petrus, puji Tuhan, dia mengatasinya. Benar tu. Di Galatia pasal 2 ayat 11 hingga 13. Ini daripada Paulus yang mengatakan di 11. Tapi waktu Kefas, Petrus ya, datang ke Antiochia, aku berterang-terang menantangnya sebab dia salah. Kerana sepuluh beberapa orang dari kalangan Yakobus datang
dia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tapi setelah orang datang, dia mengundurkan diri dan menjauhi mereka kerana takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pula turut melakukan, menafikan dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Petrus, dadong nampak, saya buat. Ada orang datang, bolehkah saya buat begitu? Undurkan diri. Dia menyesatkan orang yang lain juga. Itu dulu. Saya percaya Petrus telah tobat dan melihat bahwa firman Tuhan, Injil Allah dan juga keselamatannya terbuka untuk semua orang. Amin. Adakah kita akan melakukannya? Saya pernah ke misi di mana tempatnya, orang bilang slum. Tempat-tempat tu kau masuk, kau tak perlu sentuh apa-apa. Kau masuk, kau keluar dari kawasan tu, kau berbau sampah sudah. Tempat tu seperti pembuangan sampah. Anak-anak kecil itu, kau cuba pegang dia. Kutuk yang ada di dalam, kau boleh nampak dan dia melompat ke tempatmu. Tempat yang begitu. Saya melayani tempat di mana waktu mengajar anak-anak kecil di Tawau, kawasan itu, ini anak-anak telanjang tu, mereka lari. Kami ke sana untuk mengajar mereka membaca ABC, kosong gigi dan sebagainya. Kadang-kadang sebab untuk menghargai kehadiran kita, kami keluarga itu kadang menghidangkan makanan untuk kami. Mereka ni sangat miskin. Kadang-kadang kau tidak tahu tu makanan itu datang dari mana. Ada yang mungkin dibungut. Sebab itu yang dibuat oleh mereka. Dibungut dari laut. Sebab orang buang sampah di laut, makanan-makanan, kedai-kedai kopi yang berhampiran itu buang di laut dan mungkin dihanyut ke sana dalam plastik. Mereka buka apa yang sisanya, yang tertinggal. Mungkin cola yang masih ada. Mungkin konomen yang masih ada. Mi goreng yang masih ada. Mereka ambil dan makan. Kau tidak tahu tu. Adakah kalau dihidang begitu, adakah anda akan makan? Buat senang, saudara-saudari. Kalau kita memencangkau semua orang, Tuhan akan meletakkan kita ke keadaan di mana ia akan mencabar prasangka fikiran kita. Tidak pernah buat, tak boleh buat, ataupun diajar oleh adat istiadat nenek moyang, adakah waktunya kita mau duduk dan fikir baik-baik? Kita harus lepaskan semua itu untuk menjangkau jiwa yang sesat. Sebab ini dalam hati Tuhan. 2 Petrus pasal 3 ayat 8-9. Ini yang ditulis oleh Petrus. Akan tetapi saudara-saudaranya yang kekasih, yang satu itu tidak boleh kamu lupakan, iaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi dia sabar terhadap kamu, kerana dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini hatinya Tuhan. Petrus faham. Itulah dia tulis. Bukan saja untuk orang Yahudi, tapi untuk orang-orang yang bukan Yahudi pun, Tuhan mau selamatkan. Amin. Mari kita melangkah ke era yang baru ini dengan melepaskan fikiran dan prasangka yang ada. Tidak pernah buat, waktunya lah untuk kita cuba. Apa tidak? Daripada kita tanya, bolehkah kau buat begitu? Bolehkah saya buat begitu? Kita harus menjawab, kenapa tidak? Amin. Kalau datang daripada Tuhan dan untuk menyelamatkan seorang jiwa, satu jiwa yang sesat, kenapa tidak? Amin. Mari kita siapkan diri seperti apa yang dilakukan oleh Petrus ke atas Cornelius. Saya percaya Tuhan sedang memanggil kita semua untuk melakukan yang sama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur Engkau memberikan kami satu peluang untuk melibatkan diri dalam penyebaran Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Ajarlah kami Tuhan
supaya kami dapat lepaskan fikiran dan prasangka yang tidak yang sudah lama, supaya kami dapat ada satu penerbusan dan menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang sesat, walaupun mereka itu yang bukan dari suku yang sama, bukan bangsa yang sama. Tapi demi Tuhan, sebab Tuhan mau semua orang percaya dan bertobat dan diselamatkan. Serahkan semua ini Tuhan, kuatkan gerejamu untuk terus mencapai penerobosan ini dalam norma yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.